Halo guys, kita lanjut ya kabar dari Ayah Bunda. Terus dengan Kak Anggun nih di sini bakal ngasih kabar ya. Terus bacain komentar netizen nih dan fan-fan Gilpi di sini ya. Yuk kita simak yuk bagaimana kabar terbaru selanjutnya ini ya. Ya besok kita sore mainnya setempat. Ini aku udah potong rambut. Iya, lagi nonton. Ini nonton Mama Lila series. Lupa gimana Kak, belum tahu sayang. Sebetulnya Bunda sama apa itu? Putin apa sih gak itu? Bata apa? Masya Allah, amin. Saya kis aku tak minum sih. Harus. Libur, baru bangun, mandi, makan. Habis ini mau ke base camp, ngurusin baju. Besok tinggal berangkat. Enggak tahu manggung sore. Aja kok merah-merah ini tadi tak anu kenyangan saya kekenyangan padahal kurang kekenyangan. Halo, selamat sore juga. Ya, nanti pakai kacamata hitam. Lagi libur. Kenapa kok makan ayam terus? Karena di belakang rumah itu ada kandang ayam potong. Punyanya Pak Pol sama Pak Le. Jadi tiap hari itu kulkas itu selalu ada namanya ayam sama daging. Dari SMP itu gak berhenti-berhenti yang namanya ayam. Mesti aneh. Begitu. Jadi kulkas freezer itu ya. Dulu gak ada yang namanya es batu. Gak ada. Di sini mau ayam. Daging, bakso. Ngetok ya. Terus apa kayak sih? Dikai diwis sama di blender ayamnya. Terus kayak tepungnya. Nugget. Itu bikin sendiri kita. Cuman ya ala-ala biar ada lauknya. Biar gak bosen ayam terus gitu. Serius, aku gak bohong. Itu mulai dari aku SMP sampai sekarang. Spill skincare-nya dong, Kak. Aduh. Skincare-nya itu apa ya?
Bikin lo wasin sambil gurgur nih. Gurgur terinya panjang. Besok ikut ke Jakarta kakak. Ke Jakarta. Ngapain? Aduh tuh bener. Untuk Mama Lela ya kak. Iya. Satu keluarga itu suka banget sama namanya Mama Lela Seri. Nonton adikku sama adikku ke Jakarta sampai ke Wendelo, kok gak ada omongan ya aku? Loh, kok gak ada omongan? Sampai gak suka sama terong, gak suka. Aku gak suka sama terong di Cabelin. Bapakku tapi suka banget terong di sambil di tapi itu mau seto nah terus kelahan bini pria lu kok gak ada omongan sumpah kan benar juga aku tuh kalau gak dikasih tahu tuh gak bakal tahu gitu. Dan aku tuh nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama roadman atau manajer, aku nggak tahu. Said mah ngasih tahu masih dadakan, dia nggak mikir nanti bajunya gimana, enggak nggak. Aku nggak suka kalau dadakan-dadakan, mending aku nggak usah ikut. Kok wis buka, emang lagi puasa? Kendala tinggi ya. Aku paling gak suka kalau dadakan-dadakan gitu. Mending aku gak bisa ikut. Karena aku tuh orangnya pedantan. Misalkan nih gak sepemikiran aku gitu. Nek gak sangka, nek gak karep ya aku mesti bad mood gitu lah paham gak sih. Kenapa tanggal 19 batal di Lampung? Aku gak tahu kenapa batal. Nyunyu mana kak? Nyunyu di mobil. Kak kurusan kah? Enggak tahu. Kayaknya aku enggak kurusan, enggak gemukan. Mungkin karena bajunya kekecilan kali ya. Thank you kak Eka. Dia lagi libur. Ini udah selesai makannya. Ya Allah, mau satu saya sumpah di Jakarta, aku kayak gak mau sih, ya Allah. Males deh. Kelihatan maju sekarang, M. Dari dulu keren sih menurut aku, sekarang dia. Bunda lagi di Maluku, mungkin lagi OTW ke sini dia kayaknya, OTW ke Jawa deh. Cuci tangan sih, Kak, aku mau off. Karena kalian bilang katanya besok ke Jakarta, aku mau cari info dulu. Habis itu buat tanggal 19 besok aku juga mau belanja dulu. Di mall-mall Madiun sini aja lah, yang dekat-dekat. Karena besoknya acaranya kayak gitu. Aku off dulu ya. Semua request sangat panjang, sobek-sobek baik. Baik-baik. Semua akan tertata dengan rapi ya sayang ya. Sabar. Kemarin yang request, Kak Mas Giga pakaiin kemeja kan sudah. Kak Mas Giga pakaiin celana panjang, sudah. Saiki Mas Giga kon gowo apa neh? Gowo sempak dibanding jobo, nek manggung. Ngono. Kacamata hitam jangan lupa. Udah, deal aman. Keren banget, terus pakai apa nih? Pakaiin rompi. Ya dulu udah pernah pakai rompi, sekarang pakai apa lagi? Sempak ditaruh luar. Seperti itu, kayak Batman. Sempakan tok ae, senengan kowe nondel, nek sempakan tok ndel. Gila-gila deh. Semua pasti tak
bacain, apalagi ada si DM. Maaf ya Kak Anggun, kayak gitu fans, minta tolong ini itu. Baik. Iya, semua suka kok. Tong rambut udah, wis ngomongi. Wis tak omongi gak kena ya sak karepe. Oh, yus nonton iki wong-wong ya kan. Yang penting kan kita udah ngasih tahu itunya potong rambut. Seperti itu. Terus pakai apa lagi? Bagus gondrong, bagus gondrong atau bagus potong rambut? Pakai hem sering-sering, kondangan kali ya, Din. Pakai hem sering-sering. Manggung mau kondangan. Potong, baik. Nanti disuruh potong sama bunda ya. Sepil foto di Balai Sarbini, baik. Magelang menyala kagun kemarin. Tetap dipakai kok, tetap. Cuman kan sekarang kan event-event gitu kan, sekarang pada request kan. Kayak tadi buat tanggal 19 request. Terus private itu request juga kayak gitu sih. Kebanyakan kalau sekarang kan kebanyakan acara pemerintah tau saya. Jadi kalau acara pemerintah itu kebanyakan tuh kayak request gitu loh, kayak formal, ala-ala formal tapi ala-ala casual kayak gitu. Tetap dipakai kok. Kemarin di Kebumen juga dipakai. Cuman kalau acaranya formal masa harus pakai itu kan ya, jadi menyesuaikan. Sekarang tuh lebih banyak yang ngejob tuh request baju. Kemarin di luar Jawa bilang apa, waktu itu di luar Jawa bilang katanya bupatinya apa-apanya suka pakai masker celana pendek kayak gitu. Kayak gitu, jadi itu menyesuaikan. Gitu deal. Masuk acara kepolisian apa? Aku nggak tahu sayang, aku belum ada omongan kalau besok itu ke Jakarta. Hari ini libur, konser lagi besok di Malang. Besok yang di Malang itu kan kita show-nya sore selamat. Jadi nonton datang ya sebelum. Makasih. Oke. Aku lagi di rumah. Di Malang di mana kak? Aku nggak tahu Malangnya mana. Yang penting acaranya di Malang. Besok acara presto. Kemarin udah ngomong habis dari Malang langsung ke Jakarta. Itu mungkin ayah aja kali ya. Ya hari ini libur terakhir. Outfitnya baju hijau Mas Gilga keren ya, itu kemarin acaranya adalah olahraga gitu guys. Kemarin tuh aku bingung antara pakai baju dia merah putih atau hijau itu. Merah putih kemarin tuh baseball, harusnya itu agak merah juga. Aku beli di Bliska kemarin, cuma dia udah pakai hijau aja gitu. Aku waktu di Kebumen itu aku lagi sakit, aku lagi di hotel aja, nggak ikut ke venue. Pokoknya aku tuh kalau aku lagi sakit, aku nggak ikut ke venue, cuman aku make upin dia di lokasi kayak di mana, di hotel. Lembut banget ah kamu, aslinya aku tuh lembut banget. Masya Allah, amin. Belum matanya aku asli sayang ini. Matanya asli. Di Banjar Baru krem, iya temanya itu sebenarnya ada dua, krem putih sama krem hitam. Terus dia milih krem putih itu, gitu. Libur, kukunya pengen. Lentik ya dia. Besok ketemu bunda ya, aku kurang tahu saya.
Bapak ibu kemana Gun? Bapak ibu, bapak tadi mungkin bapak lagi ke sawah kali ya, kan musim sawah. Nek kamu ngeret nih wedus, kan biasa kan orang kampung ngeret nih wedus paling guys. Ibu ini ya, ibu ini di belakang di dapur. Aku pakai sesuatu aja. Aku libur aktivitasnya cuma tidur, nggak keluar sama sekali. Malam pun keluar dingin banget. Kemarin hanya ngopi di tempatnya teman aku, buka angkringan di deket-deket sini. Terus kemarin keluar dingin banget. Pokoknya hari ini malam keluar dingin banget. Aku anak kedua. Ayah di aku nggak tahu sayang. Kemarin aku cuma disuruh nyiapin baju buat naik motor kemarin kan. Terus habis itu aku gak tahu kemana dia. Aku tuh sekarang gak ngintil-ngintil habis kan. Libur-libur gitu. Maaf geprek dulu di lembut. Ya anak Pak, makasih ya kakak. Umur berapa kak aku? Aku umur 26. Jauh nggak sih? Deket sih, paling 15 menit. Habib, aduh Habib nih, Habib ya Allah. Kalau libur tuh semua anak-anak di rumah sendiri-sendiri sayang, beraktivitas sendiri-sendiri. Aku nggak tahu. Amin. Rumahmu daerah di Tonggung, aku Kebon Sari. Aku tuh orang Madiun Selatan sayang. Aku tuh orang biasa, orang desa gitu loh, Nil. Sama foto di deck ini foto bunda, aku sama bunda pertama kali di Palangkaraya. Besok di Malang. Gun Anggun dal. Tunggu nih video-video itu kalau nggak salah Kaibon. Kok Kaibon toh? Iya bener Kaibon. Aku sing idul. Kebon Sari kuwi desa atau kecamatan Gunyo? Kecamatan. Salam kenal Kak, baik. Walaupun orang desa rezeki kota yang amin, Masya Allah. Jadi seumuran yang sama ayah, benar seumuran. Dengarkan kakak kumisan, aku kumisan terus sayang. Sore kesayangannya ayah. Kak, aku tambah gemoy. Udah punya pacar belum kak Anggun? Belum. Baru setia kok sebas-bas itu deh. Aku sekarang mau fokus karir aja deh kayaknya, kerja gitu. Mau pengen apa beli gitu, mau kemana jalan gitu, gak mikirin kayak gitu. Daripada nanti jatuhnya sakit, lebih baik gue emang benar sih, lebih baik jangan mencintai deh, lebih baik dicintai, ya gak sih. Enggak, aku lagi biasa aja sih. Kak warnain lagi rambutnya, aduh nanti kayaknya katanya bagus hitam deh. Nanti kalau diwarnain lagi, aku mau cuci tangan. Takut kewedangan gak sih, Dil? Lu ngambil tisu basah di kamarku. Susah
selalu amin. Kok kamu pucet sih? Bibir. Iya, nggak tahu kenapa aku pucet banget. Nggak tahu kenapa. Meletek-meletek itu apa ya? Meletek-meletek bibirku. Terus kayak ganti kulit gitu loh. Glodogi. Masa cangkem glodogi. Pokoknya glodogi itu bibir. Gitu. Ya Allah, boy, tiga usah kan? Nengisah ya, naik kok ya. Pecah-pecah bibir, pecah-pecah bener. Kayak sari awan gitu gak sih? Bibirku pecah-pecah. Bibir kabar dia baik. Iya, gue udah kasih vape. Adiknya kak, iya adikku paling kecil. Dik, itu kamu kelas berapa toh? Kelas 7. Sekolah sampai 7. Kelas 1 SMK, SMP. Minum yang banyak baik, kita minum yang banyak. Kak, udah sehat ya? Udah, alhamdulillah. Kenapa mas? Kak, radio paling. Juga no duit ke kamar. Juga no duit ke kamar aku neng tas. Neng tas hitam sing gede nyentel gitu loh. Krista nih mas, Krista PSG sayang lu. Kamu temennya Krista ya. Adiknya lucu bun. Lagu seneng ngikutin musik lu. Iya alhamdulillah. Iya. Ambil 2.000 ini kak. Seneng banget gitu loh guys. Ini mainnya 2.000. Mainnya kemana kak? Gitu. Ini kan uang kita ini kalau mau ini rumahnya itu Tulung Agung. Abon carinya aku balik aja sayang kamu di Lopo ya. Semalam aku mau ke di Lopo dingin banget. Halo Lombok. Berapa bersaudara gue? 4. Aku balik jom Bajem dan sekitarnya ke Dondong. Aku gini Rono. Gitu lagi. Aku gini Ro Krista Mas tapi ratau petuk peyat. Sampai koncon Mbak Tata. Mungkin aku lagi di luar kota sayang. Kesini ya toh nanti malam. Mumpung aku di rumah. Kita ngopi bareng. Kalian lucu gak sih? Aku mau cerita ya. Adikku kan sekolah di tempat dulu sekolah. Dan di sekolah itu tuh ada. Lu kasihkan lu. Bentar. Aku mau cerita. Balik coba cetak garasi. Garasi mulai balik coba ke Bocari sayang. Balik coba ke Besar Fok bikin itu. Ya itu fotonya Bunda sama aku. Kok udah lah. Balik ada pengamen. Ayo. Berisik banget deh. Udah pak, omongan lu. Bukan Delopo, bukan. Aku ke Jawa dan Delopo. Bu, wes awai kok ya. Kok berisik kok. Ibu aku guys, saya aku mau cerita. Nah, teko di mau. Belum tahu. Saya teko di mau aku mau cerita. Oh ya. Aku mau cerita teko di mau saya.
Kemarin aku habis dari Malaysia, aku juga habis dari Malaysia kemarin. Aku mau cerita ke dia. Oh ya, nah ini cerita tentang adikku ya guys. Kalau guru nih adikku kan di sekolahan kan sekolah dia nek masku kan mbakku kan sekolah apa kerja di situ TU. Nah adikku ki sering di sini kan jenenge ibu guru apa wali kelas itu. Guru aja buat mana kui guru nih boleh wali kelasnya apa guru wali kelas ya. Apa guru nih itu loh. Nah dia itu nggak tahu dia itu guru nih gue ngerti nek kui adikku. Ya nopo sowis ngerti nek kui adikku. Ya Allah pertama kui gue nek adikku jen segalak-galaknya loh. Terus berarti ngerti nek dia iki adikku ya guys malah wapi cari ini gitu orang ngomong ke awal kan yo aneh gitu sampai apa di pokoknya adikku pernah dimaki-maki sama guru itu ngono cerita nih kisah ini malah wapi terus tak iki yang ngono mabengi buat anak aku ini nangis guys sekolah neng man satu kembang sawit jadi ya. Man kembang sawit dia iki dibully ada kocok-kocok nih gitu. Benar lah tak foto, tak duduk ini kan sekali kan yang dibully kan jadi ini adikku kan itu bisa dilaporkan ya. Soalnya aku tak lapor nih, ben mlebu penjerong pisan. Kasihan gitu loh, baru masuk MM man malah dibully gitu loh. Masuk tuh sembully barang kan ya kurang ajar banget. Videonya itu sok sembuh gitu, aku tuh sebenarnya itu gemes gitu loh. Begitu, mungkin guru-guru ibu tuh nonton mungkin dia kan emosi. Aku sempat pernah kok bikin emosi waktu itu aku makan di salah satu makan di Semarang di Padang itu semua tim Gilkustik termasuk player kita semua termasuk aku dan aku tuh udah keluar dulu dan karyawannya itu cemberut banget sebelum artisku turun mobil ya kan bos wis ngerti nek kuwi timnya ke WAP ternyata ada mas gagal ketika karyawannya mau guyu cuman senyum awalnya cemberut malah tersenyum kan yo sebel banget gitu loh guys itu pernah aku viralin itu waktu itu emosi deh. Terus kemarin juga gitu aku lebaran puasa kan aku tuh puasa belanja di Agnes Madiun wong yo ngerti kan ngantri boyo karyawan mbak-mbak iyo yo mbak-mbak aku punya fotonya sampai ini terus bulan puasa kemarin mau taat tapi aku kasihan banget gitu padahal dia itu hanya kasir sih bukan kasir kayak helper dia itu gak enak banget sama yang lain mas boyo aku tuh memaklumi gitu loh namanya juga puasa ngantri rame aku tuh ngantri terus sampai sini oh, uang iki ya aku gini betul aku gak suka itu bener mbak-mbak pegawai Agnes mati aku punya fotonya kok sumpah aku pengen rono nih pengen ngerti uang ini mentol lo deh halo masih padangnya daerah deket tol Semarang. Itu tadi ya Kak Anggun lagi menikmati liburannya tuh makan di rumah masakan maminya pasti ya enak banget ya. Ayah lagi kerja sama bunda nih Kak Anggun libur dulu nih ya sambil tadi ngasih kabar terbaru ya pokoknya ya.